Kita beralih ke Solo, pemirsa. Cuaca ekstrim mulai terjadi jelang 2020, seperti sekitar wilayah kota Solo, yang dilanda hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Antaranya di Jalan Slamet Riyadi, sebelah timur perempatan Nonongan, Kampung Keprabon, Kecamatan Pasar Kliwon, pohon menimpa mobil yang saat itu tengah melintas. Dari sebuah video amatir yang diambil seorang warga, terlihat pohon besar roboh menimpa satu buah mobil Grand Livina bernomor polisi N1378BV yang saat itu melintas di Jalan Slamet Riyadi Solo. Mobil yang dikemudikan oleh Maranti Dian, 35 tahun, warga asal Kediri, Jawa Timur tersebut rencananya akan hendak menuju pusat grosir Solo. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan mobil tersebut ditumpangi 8 orang, 5 anak-anak dan 3 dewasa. Mobil tersebut mengalami penyok di bagian atap mobil. Salah seorang saksi mata, Gunawan Arifin, mengatakan mobil tersebut melintas saat arus lalu lintas padat. Hujan lebat pun turun dan disertai angin mengakibatkan akar pohon tersebut tidak kuat untuk menopang dan akhirnya tumbang. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung lari untuk menolong korban. Posisi mobil jalan penuh tadi pas lalu lintas padat. Gak bisa menghindar berarti? Gak bisa menghindar. Ibunya tadi yang korban juga gak tahu kejadiannya, langsung ketimpa gitu, gak terasa katanya. Gak lihat samping kanan gitu. Kanan samping kanan, samping kiri gak tahu, tahu-tahu ketimpa. Tapi ya alhamdulillah korbannya tadi selamat semua. Satu keluarga itu tadi, ada sekitar 8 orang atau 7 orang. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.